Berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yang selalu update kabar terbaru tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya tentunya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa nih, Bang Mimin kembali hadir untuk mengabarkan info-info yang lebih menarik dari informasi sebelumnya buat kalian semua. Nah, untuk itu usahakan kalian tonton video ini sampai habis. Sahabat Haizover, Bang Mimin langsung saja dijelaskan di sini. Ternyata banyak sahabat mengira Rangga Azov dipasangkan bersama cewek lain di sinetron terbarunya. Bukan sinetron, Rangga Azov ini dipilih menjadi model video klipnya single lagu Bukan Sinetron. Soalnya banyak di beranda Bang Mimin yang komen. Katanya dipasangan bersama orang lain nantinya, dijodoh-jodohin lagi sama orang lain. Yang kedua, Bang Mimin ingin klarifikasi. Tadi mengatakan Rangga Azov dipilih untuk menjadi model video klip single Siva Haju. Ternyata bukan single Siva Haju. Ternyata ini adalah single Judika. Ternyata Rangga Azov dipasangkan bersama Siva Haju untuk menjadi model video klip single lagu Judika. Kita belum dapat bocor lagunya lagu apa, tapi ternyata videonya juga sudah bertebaran demi kepentingan video klip lagu Judika ini. Kalau kita lihat semacam ala Titanic begitu, karena ini juga semacam ala-ala pantai. Di sini Bang Mimin tidak mau memaksa mau nonton apa enggak, terserah. Yang penting, kita tetap berdoa sepaket. Jangan sampai gara-gara hal seperti kita oleng. Dan buat Haizover selalu kompak. Sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih.